serangan dari Yamaha pasca viralnya kerangka ESAF. Haruskah Honda siaga 1? Menarik perhatian publik karena adanya keluhan masyarakat terhadap inovasi Intelligent Architecture Framework atau kerangka ESAF Honda yang berkarat hingga keropos dan patah. Setelahnya Kementerian Perdagangan mengadakan peninjauan ke AHN pada Jumat pekan lalu. Pemerintah akan membentuk penelitian untuk menyelidiki masalah karat, retak dan korosi pada sasis ESAF, diantaranya Departemen Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, dan AHN. Pasca ini merebak, tentu ini kesempatan bagi musuh abadinya Yamaha untuk merebut hati konsumen, untuk mendongkrak penjualan mereka, dan ini sah-sah saja. Terlihat serangan-serangan halus dan frontal yang dilakukan sales Yamaha di beberapa gerai dan memasang tagline untuk mendongkrak penjualan mereka. Mari kita bahas satu persatu. Pasca viralnya rangka ESAF yang ditemukan gampang berkarat hingga patah, gerai showroom Yamaha mengambil kesempatan, salah satunya seperti showroom satu ini. Showroom ini secara terang-terangan mentrondol bodi-bodi motor Vario di etalase pamerannya hingga terlihat rangka bodi motor yang masih menerapkan konsep lama, yaitu pipa besi yang dibengkokkan atau dikenal underbone. Motor Yamaha Vario itu digadang-gadang menjadi saingan Honda Scoopy. Yamaha Vario mengambil kesempatan dengan menunjukkan rangka pabrikan mereka yang masih menerapkan sistem rangka pipa besi atau underbone. Pasca ESAF viral, dealer Yamaha sindir Honda dengan membuat tagline, bukan soal harga, tapi ini tentang keselamatan. Bukan hanya itu, Yamaha juga membuat tagline, rangka Yamaha kuat buktikan sendiri silahkan diketuk. Rangka salah satu dealer Yamaha di Bangka Belitung juga mengambil momentum ini dengan memposting tagline di Instagramnya. AHM tidak dengan cepat mengatasi masalah ini, maka dipastikan One Health di hati konsumen akan menjadi disappointed health.